piye perasaane? Alhamdulillah. Sedut-sedut Mas. Piye perasaane, Mbak? Ndredeg. Di anak desa selalunya adalah anak desa. Oke cuy, jadi dalam vlog kali ini ceritanya kita bersama teman-teman anak muda desa Popa menghadiri acara pernikahan adikku yang namanya si Dwi Natalia sama siapa? Fernando Rizky Ilahi. Jadi ceritanya kita menghadiri acara campuran antara pernikahan. Fernando campuran antara apa? Italia ambe, sama Arab. Ora lho. Ambek Cina Jawa. Ora jenenge wis dibahas. Oh, jenenge to. Wonge yo ketok sithik-sithik lho. Jadi kali ini mau menghadiri acara pernikahan adiknya Dwi Sinjene Dwi Natalia ambek Fernando Torres. Fernando Torres ya pemain bola kan. Fernando Rizky. Nah, ini dia orangnya coy, lagi berfoto-foto. Berfoto-foto ria. Ini barang coy. Ki apa iki? Guci. Guci. Isine jin iki. Isine jin. Digosok metu. Digosok. Iki digosok mesti. Ya sekon. Iki mesti lek digosok metu duite. Bim salah bim. Isine duit iki jelas. Jelas isine duit iki. Oke, jadi kita lihat pun ini masnya. Oke. Ini mas ya. Selamat. Siap. Ya. Udu sampean sing rapi tak kayak selamat. Selamat acaranya sukses. Oh, acaranya sukses sih Mas ya. Walaupun ya mungkin ada 1-2 di belakang dan di depan itu sedikit. Oh, oke, okay. Siap-siap Mas. Oke, juru kameramen. Teman-teman juru kamera. Oh. Si bosnya ini teman saya waktu kerja di Ponorogo. Dia bosnya profesional shooting video, foto. Ya wedding. Terus Pandu juga bisa.
ada satu trikis pokoknya ilmu apapun dia punya. Oh gitu ya mas ya. Lulululala mantannya malah iki bi. Mantannya loro. Calo deh. Oh. Lah kok anu pokoknya jeruk makan jeruk lek ana wedok. Lelek lana apa? Lana. Lek lana? Yo gebuk karo penuh. Istriku ada di sini rupanya. Halo istriku. Halo. How are you? Lagi ngapain kamu? Rewang. Bagian apa dek kamu? Cadet-cadet. Bagian cadet-cadet. Wah, istriku bagian cadet-cadet iso dek. Kok dikei sajen anu lho dek? Orang iki sajen manten. Oh, sajene manten mau. Ono apa iki? Sego kuning. Sego punar. Mantene mah nyandi wong mantene. Iki lho calon manten iki. Walah calon manten. Selagi dua wawancara calon manten. Oh, calon manten ini di Andre iki. Kita lihat untuk mantene ning ndi iki mau? Sama. Ke mantene teng budi niku. Hah? Dipacai? Mantene sapa? Teng budi. Kenapa foto-foto toh? Oh, alah. Jadi orangnya lagi di atas, Wi. Foto-foto. Wow. Ibu Syukira. Oh, lagi foto-foto di atas. Nek, selamat ya, Lek. Selamat. Nah, selamat ya, Lek ya. Oke, kita lihatin wok ini juru kameramu. Ya lagi berfoto-foto pre-wedding di atas. Nah. Lagi berfoto-foto pre-wedding. Wah, oh, mau mantap banget sih. Mantap nih kan kalau sih foto-foto pre-wedding. Wah, oh, banget. Dengan nuansa pemandangan yang sangat indah banget. Koyok atine manten iki sing jelas. Apa? Nggih. Oke pak, monggo. Wah, lagi berfoto-foto ria. Wah, jadi benar-benar sangat indah banget ya nuansanya. Jadi ini adalah adikku yang lagi menikah. Jadi di sebelah itu rumah aku. Nah, lagi berfoto-foto. Foto-foto dengan nuansa yang pemandangan yang sangat indah banget. Wah, ya bahagia nih dah nih ya memang anak ya. Aku sedang ngerasa nih. Kula ngono dadi asistene mboten napa, Pak. Kula pegang nih mau niku. Mas. Juru kameramen itu. Wah. Jan bagaikan raja dan ratu tuh. Sit. Mbah ini YouTuber. Lah, Mbak sampai nenek-nenek ae lah. Foto bareng. Ini namanya Dwi sama Fernando. Namanya Dwi Fernando. Untuk nuansa buasananya cukup bagus banget coy. Lagi berfoto-foto ria di sini. Ini syutingnya dari mana sih, Mas? Syutingnya dari mana ini? Grogol. Grogol Sawo. Oh, Grogol Sawo itu syutingnya.
bagaikan dunia ini milik kita berdua, cuy, kayak. Niki jenengan nih, Rias ya nggih? Iya. Saking pundi jenengan? Dari Kapunan Melara. Dari Kapunan Melara. Iya. Oh. Namanya Liana Rias. Oh, Liana Rias. Oh, nggih, matur suwun. Mas Dwi, Mas Fernando. Selamat nggih. Makasih. Piye perasaane? Alhamdulillah. Sedut-sedut eh? Mas. Wek, piye perasaane, Wek? Ndredeg. Iya. Selamat ya Mas ya. Jadi ini yang nikah itu adalah adikku juga tuh. Jadi rumahnya itu dekat banget dengan rumahku, itu rumah aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Bye bye, coy.